Halo guys, ini dia Sur Baru XP. Ini yang eyesight. Jadi Subaru XP ini udah masuk yang facelift, dan yang masuk ke Indonesia dua tipe. Yang tipe eyesight sama yang standar. Tuh yang di situ ya di ujung. Untuk harga dia 499.500 OTR Jakarta. Ini lebih mahal 50 juta dibandingkan yang XP yang biasa. Sebelum kita mulai, kuncinya kayak gini. Ini sudah smart key ya. Ketika dikunci, otomatis pion terlipat. Ketika di unlock, auto fold terbuka ketika kita unlock. Untuk detail-detail headlamp, headlamp di sini LED, dia per kita LED kayak gini. Ini lampu senjanya, lampu utama di situ. Senjanya di sini bohlam. Udah ada fog lamp yang sudah LED. Ini grillnya di sini kurang tipis. Ini karbon ya finishingnya. Yang beda, yang eyesight ini dapat kamera depan. Kalau yang standar kan nggak dapat ya. Ada headlamp washer, fog lamp di sini dia sudah LED. Velgnya pakai ban Bridgestone Dueler HP Sport dengan profil ban 225/55 ring 18. Finish velgnya kayak gini ya. Main yang eyesight yang biasa sama kok velgnya kayak gini. Ini ada setup fender C-Class SUV. Ada side skirt di situ. Sign di spion warna body. Window line chrome bagian bawah, ada roof rail dan juga dia sunroof. Nah, perbedaan utama di sini nih, dia ada fitur radar tuh di situ tuh. Ada matanya dua ya. Handle di sini chrome ada tarik dengan akses marknya pada sentuh. Sekarang kita ke dalam. Untuk daltrimnya sini bahannya kulit ya. Ini warnanya hitam. Ini stitchingnya kayak gini, oranye. Di sini warna beige, bahan di sini soft touch. Handle di sini dia chrome. Memory seat dua slot ya di sini. Power window posisi yang auto dua depan. Di sini ada window lock, central lock, electric mirror yang sudah electric track dengan auto folding. Di sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Joknya elektrik ya, lengkap. Ada pengaturan reclining, sliding, e-gaster dua sisi. Ini buat buka tangki bensin. Transmisi ini yang matic, no pedal. Sama ya, matic semua nih. Yang standar juga matic. Ini ada terus muka kap mesin. Ini ada kotak sikri ya, bukan laci pimanan nih. Ada fitur blind spot monitoring, on off stability control buat SRH-nya. Brightness, tombol start stop engine. Ini ada list carbon, kisi AC dengan listnya chrome. Bahan dashboard sini dia soft touch. Di sini juga sama nih, soft touch. Kuncinya kayak gini. Coba kita kontakkan ya. Nah nih, dia betul dulu kalau di ACC on. Nah, speedometer juga mirip-miripnya kayak di Prestor. Ini ada individual door warning. Coba kita tutup dulu pintunya. Nah, ini ada speedometer format digital. Ini ada switchboard menu ya, kayak gini. Ada screen setting, warning volume, reset reminder, eyesight, RAB, vehicle setting, default setting, dan go back. Screen setting ada welcome screen, goodbye screen, terus ada warning volume, go back, reset reminder, eyesight-nya, RAB, terus ada vehicle setting, default, dan go back. Ini ada rata-rata khusus BBM, ini sisa bensin. Ada ini ya, ada rata-rata juga sama sisanya. Ini ada trip sama waktu berkendara, speedometer format digital, dan ini balik lagi ke settingan. Selain settingan juga ada di MID di tengah ya. Ini ada odometer, trip B dan trip A nih. Ini karena sini sakular wiper yang sudah auto dan bisa diatur di default to, dan ada wiper belakang. Ini pada shift untuk menaikkan gigi. Ini tombol cruise control juga sudah adaptif sama kayak di itu juga tuh, kayak yang di ini ya, di Forester. Ini buat view kamera depan. Ini buat SE drive sama ini ya, dua nih. Di kiri sini sakular headlamp yang sudah auto, ada sakular fog lamp depan dan belakang. Pada shift untuk menaikkan gigi di sini ya. Ini ada audio sync switch, source dan info, dan volume serta ini ya, voice command. Ini tadi buat ini ya, buat MID-nya. Setirnya kayak gini, model 3 palang. Cuman ini kasusnya nggak nyala ya.
airbagnya lengkap sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir juga lengkap. Dia tilt, teleskopik lengkap. Ini setir di sini udah dijahit kulit. Untuk di sini ada hand grip bagian pengemudi, sun visor dia ada card holder, ada vanity mirror juga, ada lampu masih bohlam. Ini eyesightnya di sini, ada lampu baca bohlam ya, bohlam LED. Ini buat doornya. Ini buat tilt sunroof kayak gini. Ini buat bukanya nih sunroofnya tuh. Nah, kayak gini. Tutupnya sama ya, kayak gini. Ini buat tutup plafonnya. Ini buat off ini ya, lane departure warning sama pre-collision. Ini kata passenger seat belt sini ya, sama yang airbag. Serpihan tangan juga dia sudah auto dimming. Ini buat settingan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ada settingan ini. Source-nya ada dua ya, info, ada water temperature, oil temperature, rata-rata kecepatan, kompas, radio. Ini ada real time ya, sama sisa bensin, kalender. Untuk infonya kita tahan. Nih, kita tahan ya. Tuh, ini buat fitur-fiturnya kayak gini lengkap. Nih, force selection screen juga bisa ditahan hold-nya. Sama kayak di itu juga ya, kayak di speedometer. Entertainment system juga sama nih. Ini monitor sudah apa CarPlay dan Android Auto, ini ada phone, map, media kayak gini, ada radio, app setting. Di sini lengkap ya. Add shortcut. Tetap ada slot CD loh. Ini ada volumenya kayak gini. Ini ada radio, map, aplikasi, media dan next. Dia juga bisa NFC ya kayak gini. Tuh, ada home-nya. Ya, selain itu juga dia bisa ngatur setting. Hazard di sini, AC juga di sini dia digital atau climate control dan dia dual zone. Jadi untuk driver dan penumpang bisa atur sudara masing-masing. Pengaturan sumberan lengkap ya. Di sini sampai ke kaca depan tuh front defogger, rear defogger di sini, dan ini pemanas spion. Temperatur paling panas 32 derajat. Ada heater ya di sini. On off AC di sini. Ini buat tombol close air, max AC di sini, missing. Kalau ini tuh buat mode AC tadi ya. Ini ada laci penyimpanan, ada AUX sama USB serta nih ya, power outlet nih. Transmisi di sini matic CVT ya. Ada multi tritoniknya juga, dan kalau saya menunjukkan mobilnya udah ada kamera mundur. Ini juga kalau digeser dia ada arah geraknya tuh. Ini ada RAB-nya sama on off sesuai parkir. Di sini sudah tick perfect dan auto vehicle hold alias rem ini ya, auto hold. Ini buat X mode karena dia all wheel drive ya. Tadi ada snow mode. Kalau saya ganti modenya nih. Tadi ya ada snow, dirt atau di snow atau mud. Nih, tadi ya. X mode-nya kayak gini. Ada dua buka folder, laci penyimpanan, armrest di sini kulit. Ini ada laci penyimpanan lagi dan ada input USB 2 biji 2,1 ampere dan power outlet nih kayak gini. Joknya kulit kayak gini, warnanya hitam ya sama ini warna beige. Seatbelt sini dengan register, hand grip di sini mode retract, sun visor dilengkap dengan vanity mirror dan lampu. Ini airbag sistem perumpan-pan ya, airbag 6. Bahan di sini dia soft touch, ada dari silver. Laci di sini soft opening ya kayak gini. Tuh. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Yuk. Di baris kedua sama kayak di depan. Door trim sini bahannya soft touch ya kayak gini. Ini juga ada stitchingnya. Ini juga ada motifnya perforating warna beige. Ini finishing karbon. Door handle di sini dia chrome. Ada power window. Di bawah ada speaker dan cup holder. Duduk di belakang dari Subaru XV juga termasuk lega loh, karena saya tinggi 178. Ada space kita 5 jari lebih. Di sini nggak ada siapa pakai di bagian driver, kecuali di penumpang depan ada. Ini nggak ada apa-apa ya. Dia penggerak all-wheel drive, makanya dia channelnya masih agak tinggi ya kayak gini. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya
Subaru XV ini yang eyesight, ini udah facelift ya, yang masuk ke Indonesia nih. Ini ada lampu baca. Yang gerbakan di sini retract lengkap dengan hook. Seatbelt dia rapi, headrest 3-3 gestable. Ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder. Pelipatan kursi dia 40-20-40. Oh enggak, 40-60 deng, bukan 40-20-40 ya. Cuman ya kursi nggak bisa didirikan, jadi cuman satu step aja nih. Joknya Isofix. Headroom base kedua dia lega sih. Yuk kita dulu ke bagasi belakang. Rem belakangnya di sini cakram. Untuk buka tangki di sini E5 atau S10 ya. Untuk di size stop lamp, stopnya LED di sini. Lampu sen dan mundur masih bohlam. Ini XV. Nah, dia dapat sama kiri nih, 4 titik. Fog lamp belakang di situ. Body kitnya just warna body, udah ada kamera mundur. Ya, kamera mundur sama depan. Ini ya, Subaru Symmetrical AWD. Untuk buka bagasinya pakai tombol, belum power back door ya. Ini spesinya ketika kursi ditegakin, masih lumayan besar sih buat sebuah Subaru. Di sini dia ada bahasa Arab yang space saver. Di sini dia ada lampu bagasinya masih bohlam. Ini ada hooknya kiri kanan. Ini juga ada starter ya di sini. Untuk bagasinya ada sini, manual ya. Ini dia desain di belakangnya server all. Subaru XV ini ya eyesight. Dan yang masuk ke di sini udah langsung yang facelift kayak gini. Di belakang sini dia ada rear wiper, rear defogger, high-mast stop lamp, upper spoiler hitam dan antena model Shafin. Dan CPU Jepang ya. Made in Japan tuh. Untuk sisi penumpangnya juga sama nih. Ada akses marking-nya juga. Joknya juga manual ya. Ada pengaturan reclining dan slanting. Dan ini layout 3D dashboard-nya secara overall dari penumpang depan kayak gini, tuh. Tadi ya, CB Jepang. Untuk mesinnya 2000cc 4 silinder. Tapi ini enggak turbo sih. Ini ya, boxer engine juga. Ini sama kayak dipakai di Forester. Tenaganya 156 PS, torsinya 195 Nm. Ini modul ABS-nya, untuk roda mesin sini dia sudah dicat. Termasuk kap mesin, dan sudah lengkap dengan peredam. Untuk drivetrain-nya dia apa penggerak? All-wheel drive. Oke, dan bikin video mengenai Subaru XV yang eyesight. Ini yang eyesight ya, yang tertingginya nih. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.